Empat langkah ini bisa bikin seorang cewek tergila-gila sama lo. Dia bakal nurut-nurut, selalu berusaha menyenangkan hati, dan bisa jadi pasangan yang ideal, yang bisa mendukung lo mencapai impian dan tujuan hidup. Dan tentunya bikin hidup kalian berdua lebih harmonis dan indah. Manfaatkan caranya dengan bijaksana ya bro. Nomor 1, bikin dia tertarik. Yang pertama, lo harus bisa bikin dia tertarik bro. Contohnya, kalau dia udah jadi pacar atau istri lo, atau lo udah masuk ke tahap pendekatan dan dia udah nunjukin respon positif. Cara ini nggak akan berhasil kalau cewek nggak punya ketertarikan sama lo. Gimana bikin cowok tertarik? Intinya, lo harus fokus ke diri sendiri. Lebih efektif, bikin lo jadi cowok berkualitas yang dilirik banyak cewek daripada ngemis-ngemis minta perhatian dari dia. Garis besarnya, lo wajib olahraga, bangun karir, jaga penampilan, dan matang secara emosi. Nomor 2, kasih perhatian secara tidak terduga sedikit demi sedikit. Kebanyakan cowok ngelakuin kesalahan besar dalam hal kasih perhatian ke cewek. Setelah mereka tahu cewek tertarik, cowok biasanya bakal kasih perhatian yang membludak ke ceweknya. Tiap hari kasih pujian, tiap ketemu kasih hadiah, selalu posting kemesraan di sosmed, selalu chatting dan video call panjang tiap hari. Ini bikin cewek bosen bro, bahkan lama-lama ngelunjak. Biar perhatianmu terasa spesial, akhirnya dosisnya harus terus dinaikin. Hadiahnya harus makin mahal, pujiannya harus makin sering, dan seterusnya. Lebih efektif, lo kasih perhatian sedikit-sedikit, jangan terlalu sering. Dan lakuin di saat yang tak terduga. Bisa tiba-tiba ajak jalan, tiba-tiba bersikap mesra, tiba-tiba ngajak makan malam romantis. Ini bakal bikin penasaran dan lama-lama akan ketagihan sama perhatian dari lo. Karena lo nggak ngasih secara berlebih, dia akan terus menantikan perhatian dari lo ini sebagai hal spesial. Nomor 3, kurangi perhatian lo setelah lo tahu dia suka sama perhatian yang lo kasih. Jangan ragu menarik diri bro. Kadang-kadang bersikaplah dingin, susah ditemui, susah dikontak, susah diajak jalan bareng. Hal ini bakal bikin dia bertanya-tanya tentang diri lo. Kasih kesempatan buat dia untuk kangen dan mikirin lo. Lo akan selalu ada di dalam pikirannya. Dan kalau hidup lo beneran lo lakuin untuk jadi cowok berkualitas, nggak perlu dibuat-buat, hal ini akan terjadi sendiri bro. Karena lo pasti akan sibuk ngelakuin hal lain yang lebih penting. Nomor 4, turutin permintaan dia cuma kalau dia udah ngelakuin apa yang lo minta. Kebanyakan cowok mengalami hal sebaliknya. Mereka dikontrol habis sama ceweknya. Harus nurutin semua permintaan ceweknya cuma buat mempertahankan hubungan. Jangan sampai ini kejadian bro. Ini bertentangan dengan kodrat alam, di mana cowok harusnya yang mimpin hubungan. Nah, kalau lo udah bisa bikin cewek menginginkan diri lo, hal ini sangat mungkin dilakuin. Pastiin lo cuma turuti permintaan dia kalau dia udah ngelakuin apa yang lo minta. Dan sebagai cowok, wajib mengarahkan dia ke hal positif. Misal, kalau mau jalan bareng dia, wajib nyelesain hal yang jadi tugas-tugas utamanya. Kalau lo mau kasih hadiah, pastiin karena dia bersikap baik dan suportif sama lo. Bukan karena dia ngancam bakal ngambek kalau nggak dikasih. Intinya, lo pegang kendali bro. Kapan, kenapa, dan gimana dia layak mendapatkan perhatian dari lo. Reka bro, ini 4 langkah bikin cewek tergila-gila. 1. Munculin ketertarikan. 2. Kasih perhatian sedikit-sedikit di saat yang tak terduga. 3. Kurangi perhatian yang lo kasih. 4. Turuti permintaan dia cuma kalau lo rasa dia udah pantas mendapatkannya. Semangat bro!